Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bro, sis. Balik lagi bareng saya, Lupi Parijan. Kita lanjut lagi Citampi Stories kita. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya, yang suka sama Citampi Stories, yang suka konten dan YouTube lah pokoknya. Ini ya, kalian like, jangan lupa, dan juga komen di bawah ya. Kasih tahu saya harus ngapain aja di Citampi Stories ini ya, karena kalian pasti lebih expert daripada saya. Kita langsung load game aja ya. Oke, kita langsung load game di sini. Kalau sebelumnya kita udah apa ya, ngebuka story-story ya dari Windy, dari Polela, Bututi, terus Mbah Sen, Jessica, siapa lagi ya, Windy ya, itu ya pokoknya sudah terbuka ya. Lobnya semua sudah satu, tinggal Panopandi. Nah, sekarang kita keluar nih. Kayaknya bakal ada, nah kan, karena Pak Tatang nih, kalau kemarin kalian lihat ya di akhir video ya, Pak Tatang kalau kita sekarang temuin keluar pasti ada cutscene dari Pak Tatang gitu ya. Oke Pak Tatang, hei nak, kemarilah. Weh, kita mau apa nih sama Pak Tatang nih? Ya Pak, kenapa ya? Ini saya punya sesuatu buat kamu. Weh, kita diskusi apa nih? Apa nih? Ini sarung tangan. Weh, akhirnya kita dapat sarung tangan dari Pak Tatang. Setelah sekian lama kita menunggu, Pak. Oke. Kamu pasti bingung ya. Iya, Pak. Dan alat ini kamu bisa memungut benda-benda di sekitar Citampi. Weh. Wow. Tuh. Weh. Kaget kan? Kau bisa menggunakan benda-benda itu atau menjualnya padaku. Siapa Tatang? Terima kasih Pak Tatang. Weh, kita dapat sarung tangan. Aku sering dapat mencari barang-barang di tempat yang berkilauan. Weh. Weh, kita dapat sarung tangan. Oh, ini nih. Kita coba tes ya sarung tangannya. Kita bisa dapat sesuatu dari sini enggak ya? Weh, bisa nih. Weh, dapat sampih ya. Dapatnya sampih gitu ya, sampah gitu. Halo. Kalau sehat sok atuh beli dagangan saya. Weh, jadi beda ya kata-katanya ya. Kalau sebelum ada lobnya itu, sok atuh mangga lihat barang dagangan saya. Kalau ini sekarang kalau sehat nih, weh udah akrab nih sama Pak Tatang ya. Kita bro banget ya sekarang sama Pak Tatang ya. Teman terbaik ya, pertama kali pokoknya ya ke Citampi itu Pak Tatang. Oke, ada Windy di sini, kita ngobrol ya. Gimana obrolan sama Windy ya, kalau udah lob satu nih. Kita harus rajin berolahraga supaya tetap sehat ya Windy, siap. Terus apa lagi Windy, olahraga banyak macamnya ya. Banyak macamnya kok. Bahkan jogging pun termasuk olahraga. Iya Windy, begitu doang ya. Oke, kita ke Mbah Sen nih, ada Mbah Sen di sini. Kita ke Mbah Sen dulu. Karena kita lihat nih. Hei, ini Mbah lagi meditasi, jangan ganggu dulu. Mbah itu selalu meditasi ya. Kalau pagi Senin itu ya selalu meditasi di taman Mbah tuh. Oh, ya. Aku bisa ngasih info penting kalau kamu ngasih. Weh, selalu begitu ya Mbah Sen ya. Oke, ntar aja Mbah Sen, saya mau nyari Panopandi dulu gitu ya. Oke, pertama kita dapat cutscene dari Pak Tatang dan dikasih sarung tangan loh. Keren banget nih. Kita akhirnya dapat sarung tangan dari Weh. Dapat lagi cutscene nih. Windy kan udah, oh Nabila kayaknya ya. Sekarang ya, ya udah kalau kamu mau jalan dulu, aku mau jogging lagi. Oke, dadah. Wih, lucu banget sih Nabila ya. Dadah. Wah, gitu doang. Nabila sendiri nih. Apa? Naik harganya. Wih, kaget ya. Naik ya mie ayam bakso naik ya. Tukang bakso iya, Neng. Padahal kemarin enggak segini nih. Ya malum, harga bahan-bahan pada naik, kita mah nyesuaiin aja. Weh, tukang bakso ya, selalu begitu ya, semua itu pada naik gitu harga. Harga-harga makin sini makin naik ini. Ya udah deh, bungkus satu aja ya. Siap, Neng. Ada Lutfi. Iya, ada Nabila. Iya tuh kan. Kayak malu-malu gitu ya, sama kita ya. Duh, lucu soalnya Nabila tuh ya. Pasti tadi denger ya, kenceng banget aku ngomong.
Iya sih, gitu ya. Aduh, pasti kamu ngira aku ini orangnya pelit. Enggak kok. Masa kamu pelit? Nambah 20 ya plusnya. Lumayan banget nih. Syukurlah kalau begitu. Iya, soalnya biasa sih kalau itu katanya kata Slurpee ya. Biasa basa-basi gitulah ya. Aku juga sebel kalau lihat harga naik katanya. Iya sih, sebenarnya aku yang harus berhemat juga. Nah, itu sih yang harus penting, soalnya harus membantu keuangan orang tua juga. Nah, itu sih yang harus penting. Hebat kamu ya. Iya dong. Ya udah ya, aku mau ke sana lagi. Oke. Wih. Wih, Nabila ya. Bu Tuti, ada Bu Tuti. Halo, Bu. Bu Tuti. Saya paling suka loh Mas sama makanan lokal ya, Bu. Sama saya juga. Wala, apa kabar, Nak? Saya habis belanja dari pasar, pasti mampir ke sini, we. Bu Tuti itu selalu tiap hari makan gudeg ya, makan gudeg ya, Bu Tuti itu. Ini saya sambil nyari yang berkilauan ya. Weh, nah ini nih yang katanya berkilauan. Weh, besi tua gak tuh? Saya dapatnya yang gitu-gitu ya, sampih-sampih ya. Ada lagi kah? Oke, udah jam 7, kita masuk ke klinik ya. Sambil masuk ke klinik, weh, dokter Dimas nih, dokter Dimas. Kalau kwitansi itu sampai hilang kan bisa gawat. Waduh. Teh Imas dimarahin ya, tapi kan saya udah kasih ke dokter. Buktinya nggak ada tuh. Weh, jutse banget ya sekarang dokter ya. Kalau lagi marah tuh begini ya. Mungkin dokter tidak sengaja menjatuhkannya. Weh, Teh Imas juga gak mau kalah nih. Nggak mungkin lah, bisa aja kamu yang ceroboh Imas. Weh, tidak mungkin dok. Weh, terus ini berantem nih. Kita harus melerai pemberanteman ini ya, pertarungan ini ya. Menurutmu, apa aku memang ceroboh? Itu ceroboh? Enggak kok, Teh Imas. Terima kasih, Lutfi. Sama-sama, Teh Imas. Ah, kalau begitu, coba kita cari lagi. Lutfi, tolong bantu carikan juga ya. Siap, dok. Weh, benar kan? Kata-katanya tuh sama kayak kita nih. Weh, kayaknya ketemu nih sama Lutfi. Weh, kan? Lutfi tuh selalu gitu ya. Kita mau ada di bawah kasur. Wah, kaget dokter ya. Wah, Teh Imas juga kaget ya. Terima kasih ya, sudah membantu dan percaya padaku. Sama-sama, Teh Imas. Ya, sama-sama tuh. Kan, Teh Imas, maafkan saya ya. Imas, belakangan ini saya kelelahan, makanya jadi emosi. Jadi dokter itu selalu baca buku terus kedokteran ya. Jadi mungkin terus ngobatin orang-orang ya yang di Citampi ini supaya sehat. Jadi selalu capek gitu ya, kelelahan jadinya. Iya dok, tidak apa-apa, makanya istirahat yang cukup juga. Weh, Teh Imas itu perhatian juga ya. Dokter juga manusia, bisa sakit loh. Iya nih, kemarin ini bolak-balik ke rumah sakit di kota sebelah. Weh, dokter ini sibuk sekali ya. Dokter ini dokter yang ternama ya. Makanya kota sebelah aja sampai pakai dokter Dimas ini nih untuk ngobatin pasien-pasien yang ada di sana. Mantul banget nih. Dokter Dimas ini kece ya. Kece ya, dokter kece ya. Sepertinya saya akan menetap di sini saja untuk beberapa waktu. Oke, dok. Weh, akhirnya kita ketemu Pak Nopandi. Akhirnya enak, kamu bisa tidak sedang sakit kan? Enggak kok Pak Nopandi, tenang aja. Saya kesini mau ketemu Pak Nopandi. Karena Pak Nopandi ini yang kemarin saya cari-cari hari Minggu gak ada nih Pak Nopandi. Terima kasih sudah menjadi temanku ya. Sama-sama Pak Nopandi, terima kasih juga. Kita dikasih call ya. Teh Imas, halo Teh Imas. Hey, apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja dong, Teh Imas. Udah gitu dong ya. Teh Imas tuh selalu begitu ya. Kita keluar ke Indomaret dulu. Biasanya Isma ya. Isma nih. Duh. Isma, kalau Indomaret itu Isma hari Senin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat belanja ya. Iya, Isma. Wih, makin ceria ya Isma. Bisa ngobrol lagi ya sama Isma? Semoga keperluanmu ada di sini. Iya, sekarang ada obrolan lain ya. Hai, sedang belanja juga. Tadi kan kita ketemu, Dok. Dok. T
Tiba-tiba dokter ada di Indomaret nih. Iya dok, saya gak belanja sih, banyak banyak minum air putih ya. Siap dok. Weh, dokter makin perhatian nih sama kita nih. Susu dan yogurt, weh. Soalnya saya suka mie instan, praktis banget. Weh, Pak Tio, saya beli banyak mie instan lagi, jangan bilang siapa-siapa ya. Weh, Pak Tio ini pencinta mie ya, pencinta mie ternyata ya Pak Tio ini. Ya kita ke Kak Seno sekarang nih, ngobrol, halo halo, apa kau sedang belanja juga? Enggak sih Kak Seno, udah gitu doang ya. Oh, bantu, ada bantu. Weh. Wah, bukan bulan lalu pengeluaran saya mepet mepet pepet katanya ya. Mepet pepet pepet ya. Saya cuman makan nasi sama tahu seminggu penuh katanya, kangen rasanya makan pakai lauk gurame ya, ikan gurame katanya. Goreng itu kamu bisa tolong carikan untuk saya. Ya bisa Pak, nanti ya. Tapi nanti aja ya Pak, karena saya banyak sekali yang harus dikerjakan gitu. Kalau ada nanti saya kasih Pak, santuy aja Pak. Bapak pasti, eh Bapak, Kakak ya, Kak Seno ya, kok Bapak sih, Kakak pasti dapat ikan guramenya. Wah bola kempes nih. Nih, ini dijual aja gitu ya ke Pak Tatang gitu ya. Tuh, jangan jual, jangan sih, tapi saya ini ke rumah dulu deh. Kita ke rumah dulu buat nyimpenin barang-barangnya, takutnya kepenuhan nanti susah deh, susah deh. Oke, kita ke rumah dulu ya, ini buat nyimpen-nyimpenin. Dan nanti juga pasti, wah ada lagi nih, ada di bawah, di bawah, di bawah, bentar. Wah bola lagi nih. Yang gini-gini komen di bawah ya bro. Wah di luar tuh ada lagi. Yang gini-gini ya, yang kayak bola bola gitu, kayak sampah gitu ya, mending disimpan atau jangan gitu. Komen di bawah ya, biar saya tahu gitu. Oke, kita simpan dulu dah. Karena orangnya suka nyimpen nih saya tuh ya. Nyimpen-nyimpen barang ini kita tarik dulu. Wah, botol. Eh, keberuntungan dong plus satu. Ternyata keberuntungan dari muat-muatin barang ya. Baju robek tuh iya. Oh, dapat keberuntungan tuh dari mungut-mungutin barang. Oke, baru tahu saya. Weh, dapat baju besi lagi nih. Dapat sendal jepit bekas gak tuh. Udah ya, segitu ya di area satu ya. Kita simpen lagi. Weh, capek ya bolak-balik ke rumah mulu ya. Kita nyimpan. Karena inventory kita masih belum banyak gitu. Di tas kita masih belum banyak. Ini apa nih, tanda seru? Kaseno. Oh, ini yang tadi ya. Oke. Oke, saya ingat-ingat nanti ya, Kaseno. Oke, kita lanjut sekarang ke, bentar. Kita cari Nabila udah. Eh, Nabila belum ya? Panopandi udah, Nabila, Nabila area 5, Indomaret udah, Sarah Omega Mart, Windy area 1 udah ya, Citra area 5, area 5 pernah, Indomaret udah, Mbak Sen udah, Bu Tuti area 2 udah ya, Dokter Dimas udah, Jimbol, Pok Lela area 3, Indomaret, Kaseno udah tadi, Warnet, Listro Gaul, Demas udah, Panopandi udah, Patatang udah. Oke, kita ke area 3, kita ke warnet dulu ya. Ke Arpat ya, terus kita cari yang di area 3 tuh, ada Polela. Kita ke Polela dulu dah. Po, apa kabar Po? Hey, lu Lutfi, lagi nyantai juga weh. Sekarang jadi akrab ya Polela sama kita ya. Karena udah lob 1 ya, daerah sini emang paling sejuk, weh, pantes ya. Teh emas itu selalu di sini ya kalau hari Minggu, pantes ya. Makanya sejuk katanya. Oke, kita ke Arpat ya. Weh, bro kita ya, ternyata ada baru lagi nih, bocah warnet katanya. Bang, ini PC-nya rusak. Iya, bentar. Weh, Arpat ini ya harus ya, kalau penjaga warnet itu harus tahu ya semuanya.
Ini kabelnya kegoyang tadi mainnya, jangan nggak jangan galak, jangan mainnya tadi jangan galak-galak katanya, jangan galak-galak. Oh iya bang, katanya. Bocah warnet jatuh namanya, bocah warnet 2 nih bang, ini ngeheng komputernya. Iya bentar, weh sibuk banget nih Arpat ya. Weh ini si anak multiplayer nih, si bocah multiplayer ya, itu buka tab Google Bronze nya gopel gak tuh, gopel Bronze nya jangan banyak-banyak atuh. Game jalan, utup jalan semua, kamu buka apa nih, Game of Kraton. ini sih kalau kalian tahu ya, semuanya itu diplesetin ya. Rai apaan sih, Royu atau paksa katanya. Apaan tuh? Close semua. Oh maaf bang. Ya udah restart aja. Pusing ya, pusing ya. Weh, bocah warnet 3. Bang, ya. Sibuk ya. Arpat ini lagi sibuk sekarang ya. Kasihan banget ya. Kenapa, Dek? Ini nge-cheatnya gimana ya? Anda ya, bocah malah pengen nge-cheat. Jangan yang instan-instan dong mainku. Ya, mana ku tahu, lagian gak boleh main game online nge-cheat. Ah, itu dengerin abang lo ya. Bang Arpat ini nih bener gak boleh nge-cheat ya. Oh gitu ya bang? Ya iyalah. Oke. Pusing ya, dia pusing ya. Selalu pusing gitu. Tuh kan dia pusing, kasihan tuh. Ya namanya juga bocil, ada-ada aja kelakuannya ya. Ya tapi kadang-kadang stres juga. Apa kamu harus berhenti saja di pekerjaan ini? Jangan dong bang. Ah benar juga. Sebenarnya aku senang juga bekerja di sini karena bisa belajar banyak hal baru seperti hal-hal teknologi. Nah gitu dong bang. Aku kembali ke mejaku, siap bang. Oke. Bro kita ya, bro Arpat nih. Kok kita manggilnya jadi bang nih sih, gara-gara bocah-bocah ya. Kita jadi manggilnya ke si Arpat bang gitu. Padahal kita bro banget ya. Kalau Arpat tuh manggilnya mas ya, orang Jawa nih. Arpat tuh kayaknya ya. Oke, aku sedang ngecek info hardware terbaru untuk PC-PC di sini ya, PC-PC di sini. Siapa tahu bisa dapat lebih murah. Weh, sekarang obrolannya beda nih. Kalau walau aku suka melihat banyak teknologi baru, aku gak bisa beli buatku sendiri. Handphoneku sendiri juga jelek. Gak apa-apa, Pat. Yang penting bisa dipakai dengan baik dan benar, itulah yang seharusnya gitu loh. Oke, kita lanjut kemana lagi nih? Kemana lagi nih? Udah di area 3 ya semuanya ya. Alex Distro Gaul, Pak Nopandi udah, Pak Tatang udah. Nah, kita ke Pak Ustad. Ke Pak Ustad. Sama siapa lagi nih di area 3 nih? Bang Tigor, Polela di area 3 udah ya. Udah ya, tinggal gitu doang ya. Oke deh. Kita ke Pak Ustadz sekarang. Pak Ustadz sama Bang Tigor. Lihat ke bawah. Pak Ustadz selalu di depan Masjid Aldo Rahman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang senggang nak. Weh, sekarang ada pembicaraan lebih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Didi, saya lagi jalan-jalan aja Pak Ustadz. Ingat jangan lupa beribadah pada Tuhan selalu. Saya selalu beribadah pada Tuhan karena kita meminta apapun sama Tuhan gitu. Sama siapa lagi kalau gak sama Tuhan gitu ya. Kalian pasti mau minta apa aja harus sama Tuhan karena gimana ya? Pasti dikabul, pasti dikabul. Kalian percaya aja pokoknya kalau minta apa-apa pasti. Mungkin kalau ada masalah pun, kalau gak ada masalah pun, ya larinya ke Tuhan lah ya, ke Tuhan. Karena pasti apapun yang kalian inginkan pasti dikabul ya. Kalau kalian percaya, percaya ya sih, harus percaya sih. Oke, kita lanjut di sini. Wih, ada yang bling bling gitu nih. Celana dapetnya jatuh.
Mana lagi? Omega Mart, kita ke Sarah ya. Halo Sarah, kabar Sarah? Eh halo halo halo, selamat belanja Lutfi, sama-sama ya. Kok nggak nambah satu? Emang kita udah ngobrol sama Sarah ya? Kok saya lupa sih? Emang kita udah ngobrol sama Sarah gitu? Kayaknya enggak. Ini anak-anak di luar pada berisik ya. Maaf ya kalau ada suara masuk anak-anak ya. Mereka lagi libur kali ya hari ini ya. Karena sekolah juga ini kan, sekolah apa namanya? Daring ya, sekolah daring sekarang ya. Jadi mereka ada main lebih nih. Weh, kita ke Bang Tigor ya. Ada cutscene dari Bang Tigor nih. Tetap semangat dan rajin berolahraga ya. Tentu saja. Ini nih, saya suka juga sih sama Windy, suka olahraga soalnya nih. Itu tadi si Windy, cewek paling rajin olahraga yang aku kenal. Weh, iya bang, saya juga tahu bang. Dia punya bentuk badan yang sangat bagus. Kayak aku. Weh, bang, kayak kamu bang. Abang ini besar ya badannya. Kalau Windy itu kecil bang, jadi gak sama gitu maksudnya. Maksudku sama-sama sehat dan bugar lah. Oh itu maksudnya, oh iya betul kalau itu iya. Aduh aduh aduh, saya sampai salah sangka bang. Makanya aku sering bilang olahraga itu penting, bener gak? Iya penting dong, pasti banget, itu pasti banget penting bang. Karena saya juga selalu olahraga di sini bang. Nah kan, makanya kau juga harus jaga fisik ya. Siap bang, selalu bang. Aku siap membantu kalau kamu ingin dipandu. Oke bang, terima kasih bang, sama-sama bang. Ya udah aku mau nge-gym lagi, siap bang. Eh nge-gym terus ya. Bang Tigor ini nggak ada hari tanpa nge-gym dan olahraga ya. Kita kemana lagi nih sekarang nih? Saya lupa-lupa inget tuh. Tapi Polela udah ya, Kazano udah, Warnet udah ya, udah semua ya. Tinggal Sarah udah, Isma udah, Nabila, Windy udah, Citra, Jessica, Tasya ya. Tinggal cewek-ceweknya nih. Tapi sebelum itu saya mau cari-cari dulu barang ya. Takutnya ada barang. Lumayan nih nambah satu keberuntungan, ternyata mulung-mulung gini juga. Saya baru tahu loh. Gak ada lagi ya. Gak ada lagi ya. Ya gak ada lagi dong. Malah ini waktu nih. Ini waktu nih jadinya nih. Gak apa-apa lah ya. Kalau gitu kita sedapatnya aja lah ya. Sedapatnya aja gitu loh. Karena ini waktu udah menunjukkan jam 10:30. Udah siang banget nih. Weh, dapet yang begituan. Kita harus kerja soalnya nih. Weh, dapetnya sampah-sampah semua ya. Oh iya, kalau kita kepenuhan nih. Apakah kebuang gitu barang-barangnya atau enggak gitu? Komen di bawah ya. Kita ke area 5 dulu deh. Wah udah pada ganti ini ya. Tuh Nabila ke area 1. Wah tadi harusnya kita ke area 5 dulu. Wah udah pada ke area 1. Kita ke area 5 dulu deh. Terus kerja. Aduh. Pusing saya jadinya ya. Terus bolak-balik. Pokoknya hari ini harus sempat kerja dah. Walaupun sebentar ya. Wah, gini ya susahnya ya. Kalau lama itu, jalan tuh lama kan. Jadi agak susah gitu loh. Bingung nih saya juga. Halo, mau pesan apa? Ya, tuh selalu pendiam gitu. Misterius nih. Selalu begitu ya. Kita ke Mr. Rollins ya. Merk ya. Kalau ini singkat, kalau disingkat merk. Oke, bantu guru les. Oh, kita harus jadi guru les ya. Oke, terus kita ngobrol.
Oh, Pin, selamat datang, selamat datang. Iya, di Citrako selamat datang. Mau pesan apa hari ini? Saya mau ngobrol aja sama kamu, Citra. Aduh, kita harus ke... Wih, ada ini lagi. Kita coba ya. Kamu mendapatkan paku. Tadi apa tulisannya? Aduh, gak kelihatan lagi. Sebentar ya. Ini saya harus ngobrol sama sekalian apa ya namanya? Sekalian nyimpen barang. Sekalian juga ngobrol sama Nabila sama Jessica karena di area 1 mereka ya. Jadi saya harus cepet-cepet nih. Oh, aduh. Kita benar-benar harus beli sepeda kah ya sekarang ya? Agak lama nih tapi gak cukup uangnya. Sepeda itu 1000 kalau gak salah harganya ya. Itu waktu harus kerja keras banget gitu ya. Harus kerja, kalau enggak kita... Saya tuh mau upgrade pekerjaan sebenarnya nih. Upgrade pekerjaan gitu ya. Buat Jessica mana? Ini ada Nabila. Ada Nabila, sejak dulu aku selalu menginginkan menenangkan diri di sini. Windy juga sering menemaniku setelah dia berolahraga. Iya, saya selalu melihat kalian berdua di sini gitu. Bekerja memang harus, tapi kita harus mengatur waktu dan beristirahat juga supaya tidak sakit. Benar sekali, Nabila. Lucu ya, Nabila tuh lucu, 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 lucu. Jessica di mana? Oh, di sini Jessica ya. Ternyata kamu suka ke area 1 juga ya. Halo Lutfi, kamu lagi gak sibuk? Sibuk sih. Aku memang suka duduk-duduk sekitar sini. Dia tampak sangat menikmati alam sekitar katanya ya. Oke, Jessica suka di sini ya. Kalau siang ya. Kalau gak kerja suka di situ ternyata. Oke. Kita sekarang pulang dulu, lalu kita ke distro gaul. Udah ke distro gaul, kita langsung ini ya, kerja. Karena harus. Hari ini masa gak kerja gitu. Oh, paku juga langsung ke inventory ya. Tadi kan kita dapet paku. Gak ada, oh gitu ya. Oh, jadi kita gak usah balik-balik ke rumah gitu ya. Lama ya. Oh, gitu aja ya. Jadi kita ambil-ambilin aja gitu ya nanti ya. Ternyata masuk langsung ke inventory kita ya kalau udah penuh gitu tasnya. Oke, ngerti. Kita ke distro gaul. Jadi nanti kalau nyari barang-barang juga saya nyari aja gitu. Jadi kita ke cutscene-nya si Alex ya. Weh. Kita ke Alex nih. Tunggu sebentar, gue lagi beresin baju-baju kiriman. Weh. Oke. Aduh, mana banyak banget lagi. Gini nih kalau pegawai lagi pada cuti. Weh. Alex ini punya pegawai ternyata ya. Sepertinya kau kesulitan, perlu bantuan. Beneran nih, lo mau ngebantuin gue? Iya dong. Thanks banget ya, sob. Weh. Kita udah best friend banget ya sama Alex ya. Sob banget nih. Sob ya, ngomongnya aja udah sob gitu ya, sobat gitu ya. Dan aku pun membantu Alex merapikan semua baju-baju itu, cukup melelahkan. Duh, thanks banget ya sob, meskipun baru kenal tapi lo udah mau bantuin gue. Tenang Alex, kita kan sob banget nih, kita kan mamen banget ya, kita kan bro banget nih. Jadi gue gak akan sungkan lah kalau lo mau bantu gue mau bantu lo, gak apa-apa lah ya. Nanti kita saling bantu ya. Ya sama-sama. Weh, gitu doang Lex. Ngobrol Lex. Dulunya banyak yang spektis sama gue pas gue mau buka toko sendiri. Nah apa emang Lex? Hasil gue lumayan sukses. Ya buat sekarang gue bisa beli mobil sendiri. Weh, udah punya mobil lu Lex. Waduh, Alex ini ya ternyata suksesnya ya. Buka toko langsung sukses ya. Gara-gara distro gaul ya. Namanya juga gaul gitu ya. Oke gini ya.
Kan waktu episode sebelumnya saya mau bilang ada orang yang susah ditemuin, tapi sekarang kita kerja dulu, nanti kita temuin caranya gimana gitu ya, nemuin mereka gitu ya, karena ada beberapa orang yang susah. 1, 2. Nah, kita sekali lagi deh kerja. Kita lihat sekarang ini nih yang susah ditemuin ya. Nah, ini nih tiga, ini nih di area 3. Kita ke area 3 dulu. Kalian juga pasti kalau kerja-kerja terus susah kan ditemuinnya ya. Anak-anak itu ya, adik-adik kita ya. Adik-adik kita tuh selalu susah ditemuin. Gak tahu kenapa dah. Mereka kan karena sekolah ya, paginya sekolah, jadi kalian harus nemuin mereka sore-sore ya. Ini oke, ada Rara. Rara ini si pemalu ya, jarang ngeliatin wajahnya ke kita kalau ngobrol ya. Halo tuh, cuman segitu-gitu aja. Kalau Lina itu agak-agak friendly gitu ya, anaknya tuh. Hai kak, hai gak kerja kak, udah kerja. Kita lagi main, capek abis sekolah katanya. Weh, tuh kan mereka tuh pagi-pagi berangkat sekolah sampai sore nih. Kalau sore langsung main ke area 3. Sally, ya halo, kenapa kak? Ya udah kita main lagi katanya. Weh, Sally ini agak-agak jutse ya. Tapi namanya anak kecil gak apa-apa lah ya. Oke, makasih ya kalian ya. Nah, itu maksud saya ya. Yang sering susah, yang susah banget dicari ya. Kalau kalian kerja-kerja terus sampai malam, pasti gak akan ketemu mereka gitu. Jadi kalian kalau kerja itu stop dulu di sore hari, lalu cari mereka. Biasanya mereka di area 3 atau area 2. Kalian cari langsung aja, bisa gitu ngobrol gitu ya, buat nambahin hubungan sama mereka juga nantinya gitu. Oke, kita kerja dulu di sini sampai malam lah ya, ini sampai malam aja, sampai jam 9. Ya udah ya. Oke, udah malam nih, kita capek nih, udah ngobrol sama banyak orang nih. Kita langsung pulang, kita langsung bobo. Udah malam banget. Oke. Gini ya, kalau suasana malam tuh sunyi, tapi realistis banget gitu ya. Ada kunang-kunang tadi ya. Jadi lampunya juga nyorotnya begitu. Itu game lucu loh. Lucu, realis tuh, ada kunang-kunang. Pokoknya gamenya tuh asik lah ya. Oke, mungkin kita sekarang malam-malam pada kemana ya? Orang-orang udah pada tidur kah? Kita coba dulu ya cari. Mati cuman patio doang tuh. Yang di area 1 ya, selalu di situ. Arpat juga, warnet selalu buka tuh. Kalau malam itu cuman arpat sama patio yang selalu. Weh, mana patio? Katanya di area 1. Saya mau ngobrol sama patio nih. Di area 1 mana? Gak ada patio. Ya ampun, patio kemana dah? Kayaknya di area 1 tapi gak ada. Tapi ya udahlah, kita tidur aja dulu. Oke, kita tidur. Simpan dan tidur. Oke, ini hari Selasa minggu ketiga ya. Mungkin cukup sekian aja dulu ya. Untuk kali ini kita udah beberapa ya punya cutscene, dapetin cutscene-cutscene, dan hubungan kita sama semua warga Citampi ini udah mulai semuanya love-nya nambah satu nih. Kecuali adik-adik kita ya, yang tadi Lina, Rara, Sally ya, itu masih belum aktif. Mungkin hari ini bisa aktif, dan di video selanjutnya gitu ya, bisa aktif mungkin ya. Karena nih kita lihat ya, Lina, Rara, Sally itu udah dua kali lagi ya. Mungkin bisa lah di video selanjutnya kita udah bisa
nambahin satu lob Lina Raraseli ini ya. Oke, cukup sekian aja dari saya ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. See ya, bye.